Hai, sahabat Titi Ensia. Kali ini saya berada di Kos WB di kampung di Warung Indonesia ya, sobat. Ini adalah kuliner Indonesia yang berada di warung ini, kampung. Saya sebut aja nama warungnya biar sahabat kalau ke Kos WB bisa datang ke sini, area ini, dan ini adalah makanan yang saya beli. Seperti ini, makanan di sini lengkap ya. Saya kembali ke area saya untuk menemui teman saya ini. Oke guys, tadi itu beli lontong sayur. Ini ya seperti ini. Iki sing siji gawe my bestie. Okay, thank you. Welcome. You are welcome. Wow. Okay. It's my favorite food. Bismillahirrahmanirrahim. Yummy. Wow. Ini yang membuat selera di sayur ini nih. Oh my dear. It's really yummy. Oh, aku buka sayur lodehnya dulu. Nah, ini nih, ya seperti ini harusnya. Ini sayurnya banyak loh ya. Banyak banget loh, guys. Wow. Banyak biji cabenya di sini. Dari bau-baunya ada rebung. Oh iya, rebung. Iya, baunya tuh kuat banget. Ada apa ini? Rendang. Aku tadi pilih yang rendang. Oh, ada rendang. Ada sambal goreng. Ada sambal goreng. Itu, ada itu lontong. Kalau yang ini apa nih? Gorengan. Kok gorengannya? Ote-ote. Nggak niat banget itu buat ote-ote. Bukan nggak niat. Kalau satu itu namanya bukan ini pelengkap. Oh, jadi? Jadi harus sedikit gitu ya? Iya, itu namanya pelengkap lontong sayur. Ini minumnya Coca-Cola. Ini. Susah banget. Aduh. Kalau masih perawan kayak gini nih. Oh my god. Ya Allah, bestie. Okay. Badanmu semakin kurus aja, terlihat tanganmu. Ototnya kelihatan. Ya, aku ya, tuh gemuk-gemuk. Gemuk dari mana? Nah, ini untuk porsiku, guys. Aku gak ngerti. Apa itu? Oh, ternyata sama. Wow. Oh, jatuh. Nah, seperti ini ya. Menuku kali ini apa itu mau? Sayur lontong. Lontong sayur. Lodeh. Lodeh. Hmm, ya, lontong lodeh, guys. Lontong lodeh. Sama juga. Kita rasain ini tempat baru kita beli ya. Ini tempat baru iya, tempat kita baru. Belum pernah nyoba yang ini. Allah Akbar, apa itu yang jatuh? Gorengan. Oh, gorengannya besar banget. Wow. Buat selera. Untuk sayurnya nggak sama kita ya, ini sama yang satunya tadi. Ini nggak ada rebungnya. Ini nggak ada rebungnya kalau. Kok bisa nggak sama? Ya mungkin nggak sama. Kan satu tempat. Oke, kayak seperti ini ya, lontong sayur, dan ini adalah toko warung Indonesia baru. Bukan kampung. Namanya itu tadi. Restoran kampung. Iya, restoran kampung. Nah, kita coba nanti kalau selera apa itu cocok dengan lidah kita. Lain kali kesini lagi. Okay, guys, aku mau coba yang saya beli tadi. Seperti apa ya? Makan guys. Makan guys. Jangan lupa subscribe. Amin. Aku di dalam hati. Aku dalam jantung. Makan. Mungkin nggak sama kok sayurmu sama sayurku.
Ini terlalu mungkin terlalu banyak macam jadi satu jadi. Kamu coba ini enggak? Gitu. Ini aku coba sayurnya ya, bukan? Iya. Ada. Oke sih, tapi enak. Mas aku. Rasanya kurang sih menurut aku. Iya, kurang. Ya. Tapi gurihnya udah. Iya sih. Makanya rasanya sudah ada kayak jadi untuk kesana lagi mungkin bisa masih bisa dicoba yang lain dah, menu yang lain dah. Ya ampun, rendangnya cuma satu. Katanya kalau makan jangan ngomong. Ya. Lontong, lontongnya juga banyak. Ada rendang sapi, ada tentunya sayur lodeh, tahu. Gorengannya juga ada, guys. Gorengannya cuilan apa ini? Gorengan ya? Enggak lah, itu cuma tepung-tepung doang. Emang tahu kesukaan itu makanan kesukaan aku gak sih? Apa itu? Terong. Terong? Milikku nggak ada terongnya. Mau? Enggak mau, kamu kan suka. Ya sini kan masih ada. Kenapa? Mau cabai? Ya itu kan ada banyak loh. Boleh. Coba aja. Boleh. Ini terong yang warna ungu tuh. Ini ya, guys. Ini seperti ini ya. Sampai rumah dibaikin. Kerjaan lagi deh. Gak apa-apa. Emang itu kan kerjaan kamu. Emang benar milik kamu lah manis. Ya kan manis ya. Milikku enggak. Karena aku tuh terlalu manis. Apa iya? Apa iya, guys? Katanya itu katanya yang suka pahit. Kayaknya hidupku udah pahit. Beli makanan pahit juga. Kasihan ya. Kok gelap ini? Hari ini kayaknya sehati kita. Iya. Kita harus baik-baik loh hari ini. Harus. Bajumu putih-putih. Gak tau kenapa kan, atau karena lama gak ketemu. Iya kali ya. Padahal tadi aku mau pakai warna hitam loh. Aku mau pakai warna kuning hari ini. Tapi nggak jadi karena masih basah, kemarin tak cuci. Lontongnya banyak ya? Iya, lontongnya banyak. Biasanya sedikit ya yang di. Mau tahu, guys, harga nasi bukan nasi, lontong sayur ini. Spill di deskripsi ya. Nanti. Jadi untuk harga makanan itu enggak sama ya. Jadi setiap toko warung Indonesia itu memberikan harga tersendiri. Tapi untuk makanan biasanya itu paling murah di sini 20 ya. Ya. Paling murah. Kalau murah. Area Hong Kong ya, tapi lain lagi untuk area yang ada di Yunlong. Aku pernah ke Yunlong, nasi bungkus itu cuma 18, guys. Itu. Di Kowloon juga segitu. Iya, seperti itu. Berarti tapi sayurnya sedikit. Nasinya sedikit. Nasi bungkus sayurnya itu hari aku beli cuma apa ya? Itu apa namanya, bakwan sama apa cakangkung, cakangkung terus sambel itu udah. Makanya kenapa harganya segitu ya, memang ininya ya menunya sedikit. Tapi kalau aku lihat ya waktu itu yang ya tahun ini ya yang ada di Yunlong tuh itu banyak porsinya. Oh ya, harga mungkin beda itu juga lagi ya. Ya iya, mungkin ya Hong Kong kali ya, Hong Kong tuh jadi ya agak mahal aja.
gak telaten guys, tak songgoy. Kamu gak mau nyicipin rebung? Gak mau, mukaku aja udah kayak gitu, masa harus di situ kayak muka gitu. Ini gak apa-apa sih, namanya kan masih manis ya. Ini mau hujan ya? Iya kali, lihat dari cuacanya. Tadi pagi pas keluar hujan deras. Habis sarapan keluar dari toko Indonesia, panasnya langsung wudu. Membakar kulit. Anginnya kesini mah, jadi asamnya kesini buat lauk kita makan. Oh iya, lo mau anginnya dari sana, dari depan. Katanya kemarin banyak yang ada dua orang atau tiga orang yang mati kepanasan. Satu. Ada masuk berita nggak? Satu. Si Mbak Ayan ngomong tadi. Satu. Mbak Ayan ngomong dua. Yang dua itu penikaman itu loh. Bukan yang itu kepanasan. Satu, yang berita satu kok. Saya baca berita satu. Terus yang pingsan ada satu. Aku nonton berita sih. Ya kamu kok udah habis? Iya nih hari ini liburan, makan sehari cuma hari ini tak. Kali ini tak. Satu kali. Hari-hari makan lontong ini pasti aku cepet gemuk. Karena kalau makan lontong sehari itu bukan hanya 2 kali 3 kali makan, sering. Kuai enak. Oke, finish. Terima kasih sobat telah mengikuti vlogku kali ini. Makan apa hari ini? Lontong sayur terong. Lontong sayur terong. Terima kasih telah mengikuti vlogku kali ini. Itu terus vlog saya berikutnya. Semoga terhibur dan sehat selalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan intinya sehat selalu. Jangan lupa bahagia.